jangan kelalen subscribe. Spot Pantai Indah Kapuk. Gede-gede. Wes, mantap. Dapat satu doang. Satu doang. Gede itu mah. Tadi katanya ke sini. Blut babon. Itu dapat di mana itu? Babon itu mah, ceng. Babon ya? Iya. Spotnya lagi kering ya, sahabat ya. Biasanya airnya penuh, ini kering, jadi susah narik perutnya. Ini anglernya. Tenang, ceng. Mantap. Mantap, mantap tuh. Satu apapun. Jackpot bos, single dong. Mau kemana lagi, ceng? Mau kemana lagi? Sono yang banyak mah, ceng. Iya. Kalau sono kan akarnya kan masih ini, kan? Masih terendam air. Iya. Itu kalau bisa ke itu, ceng. Hah? Ke apa yang rumput-rumput itu? Bisa. Ini pada situ belut mah. Ini spotnya di rawa mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Han Magelang Channel ya. Kesempatan kali ini saya nggak sengaja ketemu sahabat angler nih yang lagi ngurek belut. Lumayan dapat babon ternyata dia. Rencana tadi nyusul Mbah Suhu belut, nggak taunya malah zong Mbah Suhunya. Lumayan nih babon ini ukurannya udah. Tapi nggak kelihatan ya sahabatnya. Tuh. Kepalanya doang. Ini sepertinya di akar-akar mangrove Pantai Indah Kapuk nih ya. Tuh, akarnya. Mana tadi orangnya? Hilang orangnya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat sahabat yang selalu setia mendukung dan support channel Han Magelang ya. Tanpa dukungan dan support dari sahabat semua, apalah arti channel saya ini. Itu ya, perjuangan ngurek di Pantai Indah Kapuk. Harus masuk-masuk ke dalam akar. Di depan sana itu tol bandara ya, tol Sudiatmo yang menuju antara bandara Soekarno Hatta. Hah? Kamu nggak ikut nyemplung, ceng? Nunggu es. Nunggu es.
Itu yang banyak rumputnya itu, Ceng, malah banyak justru. Ini. Oh. Itu semuanya kerendam. Gak bisa ya? Kerendam air maksudnya. Banyak. Enggak ada lagi, Ceng.